Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang pada acara webinar TIFA, Konsolidasi Masyarakat Sipil untuk Penguatan Hak Digital di Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada seluruh pembicara yang telah hadir pada hari ini dalam kegiatan webinar pagi. Siang ini dan juga di Papua, terutama ini sudah menginjak jam 12 siang. Terima kasih atas kehadirannya kepada Mas Afri, kemudian Kak Yuliana, Mbak Karisa, serta Mas Shiko. Jadi pada kesempatan hari ini, webinar ini merupakan rangkaian kegiatan dari program yang tengah dijalankan TIFA bersama Facebook selama beberapa bulan terakhir, terutama di Papua, dalam rangka meningkatkan atau penguatan hak masyarakat, hak digital masyarakat di Papua. Mungkin seperti yang sedikit banyak sudah kita dengar beberapa waktu terakhir, bahwa sejak tahun 2009 telah terjadi gangguan akses internet di Papua, baik itu berupa pemutusan jaringan secara total, kemudian perlambatan jaringan internet atau internet throttling, kemudian pemblokiran akses internet terhadap situs tertentu, yang mana tentu saja ini menyebabkan banyak sekali masyarakat di Papua yang kehilangan hak-hak digital mereka. Lebih cukup sulit lagi bahwa di tengah kondisi ini juga berlanjut di tengah situasi COVID-19 pandemi, di mana banyak aktivitas kemudian dituntut untuk beralih dari yang awalnya offline, kemudian mengandalkan online, kegiatan-kegiatan daring seperti pendidikan, kemudian juga kegiatan transaksi ekonomi. Tentu gangguan internet di Papua ini kemudian lebih lanjut menyebabkan kehilangan atau pembatasan hak-hak masyarakat yang lebih besar, seperti anak-anak atas hak-hak pendidikan, kemudian masyarakat hak untuk berpendapat, juga untuk mereka berusaha ekonominya. Hingga saat ini belum ada penelitian yang kemudian secara spesifik mengukur berapa besar kerugian masyarakat Papua, baik secara ekonomi maupun aspek lain, akibat dari gangguan internet yang telah terjadi ini, tetapi nilainya sangat besar, bisa diperkirakan demikian. Kemudian juga hal ini menghambat proses bagaimana masyarakat di Papua menyuarakan hak-haknya, terutama di tengah banyaknya disinformasi yang beredar, baik di Papua, kemudian di Indonesia mengenai kondisi Papua. Tentu ini kemudian menjadi sebuah pekerjaan rumah yang besar, tidak hanya bagi kita masyarakat sipil untuk kemudian berperan untuk membantu meningkatkan hak-hak masyarakat, hak digital masyarakat Papua, tapi juga terutama bagi pemerintah untuk memperbaiki situasi di Papua. Jadi pada hari ini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana upaya untuk meningkatkan atau menguatkan hak digital di Papua. Sebelumnya, dalam webinar ini juga kami ingin mendapat masukan dari Bapak-Ibu yang hadir terkait apa yang perlu kita lakukan untuk kemudian berkontribusi terhadap rekan-rekan di Papua, kemudian terutama dari kelompok masyarakat sipil, kemudian juga membangun gagasan seperti apa yang dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang bisa dilakukan. Sebelum menginjak sesi diskusi, sebelumnya mari kita dengarkan dulu pengantar dari Mbak Sita Laksmi, Direktur Eksekutif Yayasan TIFA. Kepada Mbak Sita, waktu dan screen saya persilahkan. Ya, terima kasih banyak Nurma, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Atas nama Yayasan Tifa, saya akan mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber yang sudah hadir, Mas Arfi Bambani dari Engage Media, Kak Yuliana dari SKP KC Fransiskan Papua, Mbak Karisa Syawal dari Facebook, dan tim Tifa, Ziko Mulia, serta Nurma Fitrianingrum. Yayasan Tifa sudah bekerja di Indonesia lebih dari 20 tahun. Selama proses Tifa bekerja di Indonesia, ada beberapa tema besar yang selalu mewarnai perjalanan Tifa. Akses ke keadilan yang diantaranya adalah transitional justice, keterbukaan dan akuntabilitas, kebebasan pers dan berekspresi yang salah satunya untuk strategic direction Tifa di 2020 sampai 2024 adalah transparansi dan akuntabilitas dalam ekosistem data digital. Menurut Tifa, salah satu prasyarat penting agar terciptanya transparansi dan akuntabilitas adalah keamanan digital serta perlindungan data pribadi. Dalam kerangka strategic direction itulah, maka ada rangkaian kerja antara Tifa dengan berbagai pihak, Facebook, mitra-mitra Tifa di Papua, untuk mulai sejak November 2020 tahun lalu memulai rangkaian aktivitas. Tifa melihat ada banyak persoalan keamanan digital Papua, baik yang sifatnya infrastruktur, juga yang sifatnya sosial politik. Kami awali dulu dengan dua rangkaian fokus group discussion untuk menggali bagaimana isu keamanan digital, pelindungan data pribadi, serta proses konsolidasi masyarakat sipil di Papua dan Papua Barat. Berdasarkan hasil FGD itu, kami mengembangkan modul untuk keamanan digital dan pelindungan data pribadi. Modul kemudian kami lanjutkan dengan pelatihan untuk para pelatih, kemudian dilanjutkan lagi dengan pelatihan dalam komunitas sendiri. Webinar ini adalah akhir dari rangkaian acara tersebut. Spesifik untuk webinar kali ini, tujuannya adalah menjadi sarana pendidikan publik untuk terkait dengan hak digital di Indonesia secara umum dan Papua secara khusus. Untuk itulah kami minta mengundang narasumber terkait misalnya Mas Arfi Bambani serta Mbak Karisa untuk sharing pendapatnya terkait hal ini. Tujuan kedua adalah konsolidasi dan forum pertukaran gagasan antara masyarakat sipil di Papua, Papua Barat, dan nasional untuk penguatan hak digital. Kami berharap webinar kali ini Tifa bisa menerima input dan saran dari semua pihak yang terlibat dalam proses program pelatihan kerjasama antara Tifa dengan Facebook, juga identifikasi gagasan dan rencana tindak lanjut yang berpotensi untuk dikerjakan bersama-sama. Bukan kali ini saja Tifa mengadakan diskusi terkait hak digital. Tahun lalu Tifa juga melihat status keamanan digital terutama untuk aktivis hak asasi manusia serta peringatan ulang tahun Tifa ke-20. Semoga diskusi ini bisa berlanjut dan ada banyak langkah konkret yang bisa kita lakukan bersama. Without further ado, webinar ini saya buka. Semoga berguna untuk semuanya dan terima kasih banyak sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nurma. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Sita atas pengantar untuk diskusi pada pagi hari ini. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan pembicara pertama kita, yakni Mas Afi Bambani. Beliau adalah Indonesia Digital Rights Manager di Engage Media. Sebelumnya telah berkarir selama belasan tahun sebagai jurnalis serta media konsultan. Saat ini sedang, kalau tidak salah, sedang atau sudah selesai menempuh pendidikan masternya. Mas, mungkin nanti Mas Afri bisa memberikan informasi. Kemudian Mas Afri akan memaparkan mengenai hak digital secara umum serta kira-kira apa saja sih pekerjaan rumah yang memang masih harus dilakukan di Indonesia dan di Papua untuk penguatan hak digital terutama. Kepada Mas Afri, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Dorma, Mbak Sita, Karisa, Mas Iko, Yuliana, Ibu Yuliana ya, dan teman-teman lainnya. Saya pagi ini live dari Singapura, jadi saya masih menyelesaikan studi saya di Kwangju School of Public Policy. Saya kuliah lagi sedikit banyaknya terinspirasi dari Mbak Sita. Jadi 2018 lalu kami ada riset bersama dan ketika riset itu saya kok saya merindukan momen-momen seperti ini. Kita diskusi dan membaca beriset soal saat itu soal the rights to be forgotten. Right to be forgotten ya. Iya, saya harus kuliah nih, kayak seru, kayak menyenangkan ini untuk ngambil. Dan ya di sini saya dan mudah-mudahan bulan ini saya sudah kembali ke Jakarta dan bisa bertemu dengan teman-teman semua secara
face to face. Untuk kali ini izin saya bagi screen ya. Oh, nggak boleh nih. Untuk membantu proses diskusi kita. Coba diizinkan. Oke. Oke. Oh, dari sana langsung ya. Terima kasih. Kita langsung face awal aja. Ya. Masalah Papua ini saya teringat saya pernah menulis saat menjadi jurnalis ya di Papua.id soal masalah di Papua dan salah satu peneliti terkemuka Indonesia soal Papua, peneliti yang bukan hanya terkemuka ya, yang paling dalam memahami soal Papua itu namanya Mas Bapak Muridan S. Wijoyo, dia peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan saat ini beliau sudah berpulang. Jadi kita kehilangan salah satu sosok yang benar-benar memahami Papua. Tahun 2011 saya menulis soal situasi di Papua dengan berdasarkan wawancara terhadap Bapak Muridan ini. Dia mengemukakan 4 problem utama di Papua. Pertama adalah sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia. Ini menjadi beban sejarah kita, apakah benar proses integrasi itu terjadi secara demokratis, terjadi secara berdasarkan pilihan nyata dari rakyat Papua. Itu secara prosedural, itu beban sejarah yang harus kita jelaskan. Yang kedua adalah rentetan pelanggaran hak asasi manusia yang terus terjadi sejak proses integrasi itu dilakukan. Dari tahun 65 sampai hari ini mungkin ya. Jadi ada sebuah laporan dari Badan PBB menyebutkan ada 500.000 rakyat Papua yang terdampak dari pelanggaran hak asasi manusia ini. Jadi ada yang meninggal dunia, harus mengungsi segala macam. 500.000 orang, itu 500.000 orang ke Papua. Kemudian yang ketiga, serangkaian pelanggaran HAM itu juga membuat masyarakat Papua atau rakyat Papua mengalami marginalisasi dan stigma yang terus berlanjut. Marginalisasi karena mereka tidak bisa mengakses pendidikan dengan sebaik warga Indonesia lainnya. Mereka tidak bisa mengakses fasilitas kesehatan, jadi mereka juga kesehatannya juga banyak terganggu ya. Ya tidak saya banyak menemui aktivis-aktivis Papua yang meninggal muda gitu karena sakit. Dan hari ini juga kita tahu bahwa Gubernur Papua juga sedang berobat di Singapura. Dan Wakil Gubernurnya baru saja meninggal dunia karena sakit juga. Jadi ini menggambarkan situasi gunung es dan situasi pelayanan kesehatan di Papua yang juga belum banyak membaik ya. Walaupun sudah menjadi bagian Indonesia sejak tahun 63. Jadi ini masuk ke problem keempat, yaitu kegagalan pembangunan kita. Jadi, dalam hal digital rights, kegagalan pembangunan ini sebenarnya tahun-tahun belakangan sudah membaik. Jadi sejak tahun 2018-2019, kalau kita baca penetrasi internet di Papua sebenarnya sudah hampir setara dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Jadi penetrasinya sudah baik. Namun belakangan sejak 2019 terkait politik ada internet throttle dan ada shutdown, ada ya macam-macam isu pemblokiran. Itu membuat akses internet itu tidak setara dengan daerah-daerah lain di Indonesia juga. Karena terjadi pembatasan itu sendiri dan kita tahu sampai hari ini juga kita belum mengetahui sebenarnya apa yang terjadi di jalur internet di Papua yang katanya kabel bawah lautnya terputus. Kita nggak tahu karena ada berbagai versi cerita dari pihak Telkom ceritanya begini, dari pihak pemerintah ceritanya begini, kemudian ada lagi versi lainnya dari pengamat segala macam. Kita nggak tahu sebenarnya apakah benar kabel bawah laut yang berada ribuan meter di bawah permukaan laut itu benar-benar putus. Karena kalau berdasarkan ahli-ahli ya putusnya kabel bawah laut biasanya karena peristiwa alam, misalnya gempa tektonik. Dan
dua bulan terakhir tidak ada gempa tektonik ya. Ini menjadi puzzle ya bagi situasi internet di Papua. Dan juga kemarin misalnya teman-teman dari CSO di Jakarta masih mengajukan judicial review soal kewenangan pemerintah memblokir situs-situs, terutama dipicu oleh situs-situs dari Papua. Jadi ada kegagalan pembangunan, kata Pak Muridan S. Wijoyo ini di tahun 2011. Lalu bagaimana di zaman Jokowi 10 tahun kemudian? Saya menemukan lagi berita peneliti LIPI beberkan 4 angka konflik Papua. Kalau diklik, isinya persis seperti yang diomongkan Pak Muridan 10 tahun yang lewat. Akarnya sama. Satu, maaf. Ya akarnya sama seperti Pak Muridan sampaikan, ada beban sejarah soal integrasi, ada yang kedua soal pelanggaran hak asasi manusia, yang ketiga soal stigma dan marginalisasi, dan keempat soal kegagalan pembangunan. Jadi story-nya nggak sama, dan bahkan next page, bahkan memburuk. Ya, laporan terakhir dari Special Rapporteur for Human Rights ke PBB, mereka melaporkan ada 50.000 orang yang mengungsi karena kekerasan bersenjata di beberapa kabupaten di Papua. Dan mungkin hari ini datanya sudah meningkat, mungkin ada 100.000 orang terimpact dengan situasi ini. Dan belum lagi masalah akses internet yang juga padam. Dan kita sedang berada di masa pandemi dan penanganannya jadi karut-marut karena internet tidak bisa diandalkan untuk melaporkan atau men-tracing para orang-orang yang diduga mengidap COVID. Jadi kemudian misalnya juga The Guardian melaporkan beberapa hari lalu bagaimana warga merasa mereka seperti berada di zona perang dan harus menyelamatkan diri, dan ini tidak, berita-berita ini tidak muncul di halaman media nasional. Ini muncul di The Guardian, dan semakin buruk situasi kita, semakin saya kan masih berada di saya masih anggota AJI ya, yang jurnalis independen, dan saya juga tahu bagaimana situasi teman-teman yang sulit sekali untuk menembus Papua, dan media massa juga yang umumnya berada di Jakarta juga kesulitan mengakses Papua, dan ini semakin memburuk belakangan ini setelah terjadi kekerasan bersenjata yang dipicu oleh ya berbagai peristiwa sebelumnya. Jadi ada kita nggak tahu apakah ini dimulai oleh pihak TNI gitu, ataupun dimulai oleh pihak yang disebut sebagai KKB. Kita nggak tahu, ini situasinya semakin tidak jelas saat ini, dan yang dirugikan adalah rakyat, masyarakat yang tidak tahu menahu, atau mungkin ya, mereka sebenarnya sedang menjalani hidup aja. Ini baik itu adalah warga Papua asli ataupun yang para pendatang. Jadi yang para pendatang kemudian dicurigai bagian dari pihak yang ingin merepresi mereka. Ya misalnya kayak ada peristiwa guru yang dituduh adalah intel gitu karena pegang senjata segala macam. Ya, kita ini menjadi semakin rumit situasinya di Papua saat ini. Nah, next. Oleh karena itu, hak-hak digital jadi penting bagi Papua hari ini. Saya setuju sekali dengan rundown atau tour yang ditawarkan oleh FIFA, mungkin berdasarkan FGD yang dilakukan sebelumnya. Hak digital ini penting untuk ekspresi, untuk hak warga negara untuk berekspresi, menyampaikan pendapat, menyampaikan pikirannya atas nasib yang mereka alami gitu. Kemudian hak untuk mengakses informasi. Yang ketiga yang terpenting adalah hak untuk mendapatkan keamanan. Jadi kalau kita bicara hak digital berarti keamanan digital. Jadi ketika mereka memposting sesuatu, ketika mereka mengakses sesuatu, mereka juga ada rasa aman yang mereka dapatkan. Tidak ada serangan lebih lanjut. Oke, lanjut. Nah,
hak berekspresi ini kita harus sama-sama jaga ya, sama-sama bukan jaga lagi, perjuangkan, karena untuk konteks Papua kita perjuangkan. Organisasi sipil harus bekerja sama dan berbagi peran untuk mengadvokasi. Makanya saya ketika disuruh bicara soal ini di FIFA, saya senang sekali karena ini tema yang saya simpan terus di kepala gitu. Bagaimana strategi kita untuk bisa memperjuangkan hak berekspresi dari orang-orang Papua khususnya ataupun orang-orang Indonesia secara umum untuk memperjuangkan soal Papua. Jadi bagaimana konten-konten Papua tidak ada pembatasan, dia orang bisa berekspresi. Apakah dia ingin menyampaikan, saya setuju misalnya dengan Merdeka Papua, Papua Merdeka, atau tidak setuju dengan Papua Merdeka. Tapi saat ini kan tidak bisa begitu. Ketika ada orang yang ngomong, saya setuju Papua Merdeka, ya pasti dia akan mendapatkan bully atau represi ya. Atau bahkan mungkin ada yang ditangkap karena menyampaikan hal seperti itu. Ini kita harus mengadvokasi bahwa ketika orang masih menyampaikannya secara civilized, ketika masih dalam ranah-ranah yang demokratis, ya misalnya menggunakan sosial media, dia menyampaikan itu sebenarnya adalah hak asasi seseorang untuk melakukan itu. Saat ini yang kita kesulitan untuk kesulitan bagi orang untuk menyampaikan, saya sih setuju Papua Merdeka. Itu kan sulit, nggak bisa, gitu. Karena pasti ada bully dan segala macam, dan mungkin bahkan ada yang ditangkap. Kemudian perlu dipikirkan juga kerjasama operasi ya. Maksudnya operasi, ini kan saat ini TNI saja pakai operasi di situ. Nah, masa kita CSO yang sudah kecil-kecil dan terpencar-pencar ini dan tersektoralisasi berdasarkan isu, tidak bisa bekerja sama satu sama lain untuk berbagi peran, apa yang bisa kita lakukan bersama untuk Papua ini. Jadi misalnya ada teman-teman yang pembela hukum gitu, kita dia fokus nanti membela para orang-orang yang mengalami masalah hukum. Kemudian Engage Media misal punya spesialisasi melakukan training digital security, kemudian berbagi soal digital rights, kemudian juga yang menyediakan beberapa tools yang bisa mengamankan mereka gitu dengan VPN segala macam. Dan ini kita barengkan semua kerjasama. Dan yang ketiga, saya rasa penting juga memperkuat lembaga bantuan hukum untuk pembelaan. Jadi jangan sampai kantor-kantor lembaga bantuan hukum di Papua ini tutup, karena mereka penting sekali dengan situasi seperti saat ini. Kita butuh mereka engage langsung dengan korban, dengan survivor untuk melakukan pembelaan secara hukum. Nah, ya saya rasa sih mungkin TIFA perlu diskusi kali dengan YLBHI atau PBHI apa-apa soal Papua khusus gitu, apa yang kita teman-teman dari non litigasi ini, dari bukan pembela hukum, itu bisa bantu teman-teman dalam proses di Papua ini. Ini next ya. Kemudian hak mengakses informasi, media atau jurnalis kesulitan untuk masuk ke dalam ke daerah gunung-gunung tadi, yang konflik tadi di Lani Jaya, di Puncak Jaya, segala macam. Karena memang isu pertama security, keamanan. Isu kedua adalah logistik. Itu mahal sekali. Dan terakhir ada liputan yang bagus dari media-media lokal, misalnya kerjasama antara Jakarta Post dengan Tirto dan Jubi. Mereka mengirim satu tim reporter ke salah satu daerah konflik di Papua, dan mereka menghasilkan liputan yang bagus dan itu mendapatkan penghargaan. Nah, kita perlu bantu kerja-kerja yang seperti ini, namun tentunya harus kita diskusi, duduk bersama dengan mereka, apa yang bisa kita lakukan bersama dan dalam bentuk yang lebih jangka panjang gitu. Kalau memang hanya bisanya one shot gitu, satu kali kirim orang terus tarik lagi karena masalah security, ya mungkin kita perlu diskusikan apa yang bisa lebih jangka panjang yang bisa kita lakukan sama-sama untuk membantu para jurnalis atau media ini menurunkan laporan yang berimbang terhadap atas konflik-konflik yang terjadi di daerah-daerah pegunungan di Papua ini.
Kemudian saya juga untuk hak akses informasi, ketika kita tidak bisa mengandalkan akses internet dari provider yang tersedia, ya mereka bilang ada kabel putus segala macam, ya kita harus pikir tentang pengadaan akses internet alternatif. Ya, apakah itu tembak langsung ke satelit dan segala macam. Saya rasa ya mungkin FIFA punya sumber daya yang bisa melakukan ini. Kemudian yang ketiga, karena akses terhadap informasi ini sangat apa namanya, sangat dipengaruhi oleh faktor kapasitas media dan jurnalis. Salah satu faktor dari kapasitas itu adalah kemampuan mereka, para jurnalis ya, dalam menghasilkan karya. Wartawan-wartawan lokal Papua itu karena tadi ada cerita Pak Muridan tadi di empat tadi, mereka kan mengalami stigma dan marginalisasi yang puluhan tahun ya, akses mereka terhadap pendidikan dan segala macam itu terbatas. Nah kita butuh satu capacity development program yang menarget mereka. Bagaimana caranya membuat laporan investigasi yang baik, bagaimana membuat laporan in-depth, bagaimana melakukan data journalism, dan bagaimana juga mengamankan diri sendiri, dan juga bagaimana ketika Anda mengalami stigma. Jadi tidak jarang terjadi wartawan-wartawan lokal Papua, maaf ya, yang kulitnya hitam, yang rambutnya keriting ini, itu mengalami serangan verbal atau fisik ketika berada di lapangan, terutama ketika demonstrasi atau peristiwa keramaian. Dan ini dilakukan oleh aparat keamanan terhadap mereka, gitu. Dan mereka juga seringkali dituduh sebagai bagian dari ya KKB atau ini, karena mereka ya mereka satu etnis kan, itu yang menjadi masalah. Jadi stigma ini perlu kita apa namanya, mitigasi juga, dan mungkin ada program tersendiri untuk ini yang harus dipikirkan oleh kita. Gitu. Lanjut. Nah, berikutnya hak atas keamanan, safety training ya. Ini sudah banyak sekali dilakukan ya. Kalau nggak salah, terakhir LBH Pers juga melakukan ini. Tapi saya rasa ini tetap penting kita lakukan. Safety training bukan hanya physical safety, tapi juga meliputi digital safety dan juga legal safety. Jadi tiga, physical, digital, dan legal safety. Jadi ini training yang harus kita isi kepada para jurnalis, aktivis, dan human rights defenders di sana. Kemudian yang kedua adalah kampanye digital untuk digital safety buat publik umumnya. Tapi kita kalau bisa menargetkan pelajar dan mahasiswa, karena ini mereka adalah kelompok-kelompok kritis di masyarakat yang biasa bersuara kritis. Kita harus kasih tahu bagaimana mengamankan diri secara digital, apakah kalian harus melakukan, ya, kalau bisa diajarkan soal di VPN, bikin two-factor authentication untuk akun-akun mereka, jadi mereka lebih kuat pertahanan akunnya dari serangan-serangan hacker atau macam. Ini harus yang kita kampanyekan juga, bagaimana cara mengakses informasi yang baik gitu, yang sahih, yang tidak disinformasi atau misinformasi gitu. Itu hal-hal yang bisa kita tawarkan untuk para pelajar dan mahasiswa di Papua khususnya gitu. Ya kalau di Indonesia, ya kalau di level Jakarta, kita di Jakarta ya kita harus mengkampanyekan ini loh, ada problem keamanan ini di Papua. Karena saya yakin banyak rakyat Indonesia itu tidak paham bahwa situasi di Papua itu bukan situasi seperti yang adem ayem di Jakarta atau Jogja gitu, atau di mereka nggak paham bahwa ada situasi yang apa namanya, saya kan beberapa kali ke Papua ya, ya ada situasi di mana ya kita nggak merasa safe gitu suatu waktu, apalagi di daerah-daerah pegunungan, teman-teman itu cerita. Nah ini apalagi di daerah konflik ya, itu sudah seperti war zone kan istilahnya gitu kan. Ini yang harus kita kasih awareness untuk publik di secara umum di Jakarta, di Indonesia gitu, bahwa there's something wrong happening in Papua right now. Dan itu yang mungkin itu peran-peran kita di Jakarta.
Mungkin itu saja sebagai pengantar diskusi kita. Mbak Norma, terima kasih. Ya, terima kasih banyak kepada Mas Arfi atas penjelasannya yang cukup komprehensif bahwa apa yang terjadi di Papua saat ini merupakan masalah yang sudah dipendam selama puluhan tahun. Ada berlapis-lapis persoalan di Papua, mulai dari beban sejarah, kemudian masalah politik, HAM, kemudian marginalisasi, stigma, kemudian kegagalan pembangunan yang terjadi di Papua seperti yang tahun lalu terungkap dengan kasus di Nduga, bagaimana buruknya situasi pelayanan kesehatan di sana, kemudian juga bahwa hak atas hak digital ini juga kemudian berimplikasi terhadap hak-hak lain seperti hak untuk berekspresi masyarakat Papua dan masyarakat Indonesia secara umum, kemudian hak untuk mengakses informasi serta hak atas keamanan yang memang tidak banyak diketahui atau disadari oleh kita yang jauh dari Papua, bagaimana situasi Papua saat ini karena terbatasnya informasi juga, dan ini menjadi saatnya kita benar-benar untuk belajar seperti apa masalah yang terjadi di sana, mencari informasi yang benar, informasi yang netral, serta informasi yang dapat dipertanggungjawabkan terkait kondisi di Papua, dan ya meningkatkan kepedulian kita atas situasi yang terjadi di sana. Terima kasih Mas Arfi, dan kepada peserta, silakan jika ada pertanyaan untuk menuliskan di kolom Q&A yang ada di bawah. Jangan lupa untuk disertakan nama serta afiliasi instansi Anda bekerja atau beraktivitas. Kemudian selanjutnya kita akan beralih ke Kak Zuliana dari SKPKC Fransiskan Papua. Di sini Kak Zuliana akan menceritakan seperti apa sih situasi digital di Papua saat ini dan seperti apa situasi di Papua pada umumnya berdasarkan pengalaman Kak Zuliana dalam beberapa bulan terakhir, terutama terkait dengan refleksinya dalam beraktivisme, kemudian juga bagaimana beliau berusaha meningkatkan kondisi hak-hak digital atau pengetahuan masyarakat di Papua terkait hak digital yang sudah beliau jalankan beberapa waktu terakhir. Kepada Kak Juliana, silahkan. Terima kasih moderator, teman-teman yang mengikuti webinar pada hari ini. Saya harap suara saya bisa terdengar cukup jelas oleh teman-teman di luar sana yang lagi mendengarkan, karena saya hanya bisa tersambung lewat telepon seluler, dan teman-teman Diva membantu agar suara saya bisa terdengar dengan baik di sana. Ya, terdengar dengan sangat baik, Kak Zuliana. Silahkan. Saya, kenapa webinar hari ini untuk saya bukan webinar, tapi telepon-teleponannya saya tidak bisa akses internet karena situasi koneksi internet yang sulit di Jayapura. Terima kasih karena Yayasan Tifa beberapa waktu ini memang membuat kegiatan yang rutin dengan teman-teman CSO dan jaringan di Papua berkaitan dengan digital. Untuk itu, pada kesempatan hari ini saya akan bagi beberapa informasi kasus yang kami secara khusus di Jayapura alami. Terima kasih karena pembicara pertama tadi sudah mengangkat akar persoalan yang ada di dalam roadmap yang dikerjakan oleh almarhum Muridan dan kawan-kawan. Saya tidak akan korek begitu lagi, dan saya akan bagikan update yang saat ini sedang apa yang sebenarnya yang kami sedang alami di Jayapura dan di beberapa wilayah pegunungan saat ini. Berkaitan dengan pertama, sesuai dengan tor yang teman-teman kasih, hak akses informasi sudah pasti saat ini kami sangat kesulitan untuk itu, untuk akses informasi, jangankan informasi yang dari jauh, yang ada di sekitar kami saja, misalnya saya saat ini yang ada di Jayapura sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di Intan Jaya, di Duga, di Puncak Jaya, secara khusus wilayah-wilayah konflik, apa sebenarnya yang terjadi di sana, bagaimana
situasi masyarakat sipil di atas sana dalam situasi ada konflik bersenjata antara militer Indonesia dan TPNPB, itu kami tidak tahu kondisi masyarakat sipil di atas itu, karena selama ini cara kami mengakses informasi ya melalui berita internet atau teman-teman di atas jaringan kami termasuk jaringan gereja mengirimkan informasi. Untuk sekarang ini untuk akses telepon pun sangat sulit untuk telepon petugas-petugas gereja kami di sana. Saya pikir teman-teman pasti mengikuti tanggal 30 April itu internet di Jayapura itu dikabarkan internet di Jayapura bukan dikabarkan, saya mengalami itu mati total. Kami bahkan waktu itu tanggal 30 sampai tanggal 1 itu untuk telepon biasa pun tidak bisa. Jadi tulisan di telepon seluler ini tulisannya tiada layanan. Tiada layanan. Akhir-akhir ini banyak teman-teman punya handphone itu yang bisa diubah ke setelannya menjadi bukan 4G tapi menjadi 2G atau 3G seperti itu. Jadi bisa dapat pesan WA tapi untuk unduh dokumen dan lain-lain susah. Jadi semoga teman-teman di luar sana bisa membayangkan seperti apa situasinya. Kalau teman-teman belum pernah mengalami internet down atau susah sekali koneksi internet, mungkin agak susah ini ya mengerti. Nah, terus situasi internet down yang kali ini mulai dari tanggal 30 April itu masih terjadi sampai sekarang dan pemerintah bilang akan baik di tanggal 6 Juni nanti. Jadi saya dan banyak orang di Jayapura dan wilayah Pegunungan Tengah Papua ini menantikan tanggal 6 Juni itu apakah koneksi internet akan kembali baik atau tidak. Yang jelas selama 30 hari ini banyak sekali pihak-pihak yang dirugikan karena internet mati ini. Situasi yang berikut yang membuat semakin buruk adalah karena pandemi, kan semua orang diharapkan untuk bekerja di rumah, mengurangi kerumunan, membatasi aktivitas, seperti itu. Jadi banyak sekali masyarakat sipil juga di Jayapura, sesuai yang saya tahu, saya ketemu, saya cerita dengan mereka, itu kan bergantung pada kegiatan-kegiatan bisnis online. Mereka jualan dari rumah, jual jasa juga dari rumah, terus jualan tiket, dan termasuk anak sekolah itu kuliah online. Mahasiswa-mahasiswa yang sekolah di luar Pulau Papua ini, mereka ada sekarang di Jayapura dan sekitarnya, tetapi tetap melakukan aktivitas kuliah online. Nah, ini dalam hubungannya dengan hak akses informasi, hak kesehatan, atau hak pendidikan ya, nanti teman-teman bisa pilih-pilih sendiri. Jadi, di dalam kompleks saya bekerja ini, salah satu rekan kami, anaknya kuliah di luar Pulau Jawa, kuliahnya di luar Pulau Jawa, saat ini dia ada di Jayapura, jadi dia hanya bisa kuliah online. Dan karena internet yang terputus, maka dia tidak bisa ikut kuliah online. Kampusnya tidak mengerti dengan situasi ini. Yang kampusnya tahu adalah dia hadir dan absen pada kuliah online. Akhirnya yang dilakukan oleh orang tuanya adalah mengirimkan dia ke Merauke pakai pesawat. Di Merauke mereka sewa penginapan agar anaknya itu bisa tetap kuliah online dari Merauke dengan mengeluarkan biaya akomodasi yang pasti tidak kecil. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang mampu seperti ini. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak mampu? Jadi banyak sekali sebenarnya kerugian-kerugian yang dialami oleh orang di Papua karena internet atau koneksi internet yang mati ini. Dan kalau mengikuti dari awal per 30 April sejak jaringan mati itu informasi seperti juga yang dirilis oleh kawan-kawan SafeNet, itu informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini Kementerian Informasi, kemudian PT Telkom sendiri itu berbeda-beda. Mulai dari arus laut yang kencang sekali, mulai dari ikan hiu yang menggigit kabel optik, sampai dengan gempa. Informasi yang berbeda-beda itu dia baru menjadi informasi yang satu menyeluruh itu baru saja setelah 1-2 minggu berikutnya. Baru PT Telkom melalui kepala PT Telkom Pak Sugeng itu mengirimkan rilis yang menjelaskan kejadiannya seperti ini, 1-2-3 poin gitu. Dan aneh sekali dari rilis itu adalah PT Telkom itu memberikan akses kepada beberapa tempat yang dinilai penting untuk tetap memakai internet.
tapi masyarakat diimbau untuk jangan berkerumun karena lagi pandemi. Nah, ini kita di sini jadi bingung. Kamu buka akses internet untuk beberapa wilayah tertentu. Terus kamu larang orang berkerumun karena situasi pandemi. Ini kan lucu. Justru karena internet yang terbuka di beberapa wilayah tertentu, maka masyarakat akan pergi ke situ dan berkerumun. Dan COVID akan semakin meningkat karena kerumunan orang manusia yang tidak bisa dibendung lagi karena semua orang mencari koneksi internet untuk keperluan hidup mereka masing-masing, pekerjaan, dan lain-lain. Itu situasi-situasi real yang saat ini sedang kami alami di Jayapura dan di beberapa wilayah lain. Kemudian yang berikut itu di Cendrawasih Pos 2 hari lalu itu Peradi, Perhimpunan Advokat Indonesia Cabang Kota Jayapura itu meminta kepada KPK dan aparat berwenang lainnya, aparat penegak hukum yang berwenang itu untuk menelusuri lebih jauh dan membuktikan teknologi yang digunakan oleh PT Telkom di Papua. Karena kalau kita hitung-hitung internet, koneksi internet yang mati hidup ini sudah dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Hanya satu kali yang secara resmi diumumkan oleh pemerintah Indonesia bahwa mereka melakukan shutdown karena untuk meminimalisir itu kekacauan di Papua itu karena rasisme, peristiwa rasisme tahun 2019 lalu. Itu yang resmi dikatakan. Tapi selain itu, ya karena kabel optik putus, dan gempa, dan itu yang selalu jadi alasan. Di sini kami bertanya-tanya, apakah ada wilayah lain di luar Papua ini yang mengalami internet putus atau koneksi internet terputus karena kerusakan ini, kabel optik atau apapun infrastruktur PT Telkom, apakah ada wilayah lain di Indonesia yang mengalami seperti apa yang dialami oleh kami di Papua? Dan itu sampai 1 bulan lebih seperti saat ini, apakah ada atau tidak? Kalau tidak ada, sedangkan semua kabel optik itu ada di dalam laut, maka karena arus di Papua ini terlalu kencang atau ikan hiunya terlalu jahat, seperti apa ya, begitu, itu perlu dijelaskan. Jadi saya pikir Peradi Kota sebagai lembaga yang mungkin mengerti, bukan mungkin, tapi lembaga yang pasti mengerti hukum dan lain-lain, mereka sudah bicara secara terus terang di media untuk Cendrawasih Pos edisi cetak ini supaya perlu ditelusuri. Kalau tidak ada alasan lain yang lebih masuk akal, itu mungkin kabel optik ke Papua ini KWK, Pak. Jadi ada, bahkan kemarin tidak ada gempa juga dia bisa tetap putus seperti itu. Itu perlu penjelasan. Ini yang saya baru dapat dari media 2 hari lalu. Terus selama ini dalam pengalaman saya dan juga dalam diskusi berseri yang kemarin difasilitasi oleh TIFA, itu kami tidak menemukan kasus di mana pemerintah itu membayar kompensasi atau ganti rugi pada semua orang yang rugi karena hilangnya ini koneksi internet ini. Terus mekanisme komplain itu sama sekali sedikit. Orang tidak pakai mekanisme komplain karena pengetahuan yang sangat terbatas. Kebanyakan masyarakat kami saat ini menerima kejadian-kejadian ini seperti sebagai takdir. Sudah, ini sudah takdir dari yang kuasa, jadi terima saja. Sudah tidak bisa jualan online, sudah tidak bisa ikut kuliah online dan lain-lain, itu karena sudah seharusnya terjadi begini, jadi kita yang harus berusaha. Jadi seperti itu situasi masyarakat sipilnya. Karena tidak paham kalau mau komplain kemana, hak-haknya untuk komplain saja itu mereka tidak tahu. Itu juga ini temuan atau ini pendapat-pendapat dari rekan-rekan yang beberapa waktu lalu kita kumpul untuk diskusi terkait ini. Kalau hak untuk berekspresi, saya pikir teman-teman termasuk pembicara tadi sudah bilang lagi, kalau hak untuk berekspresi di media sosial itu kita di sini masih sangat rentan ya dengan kriminalisasi akses. Kalau kita bicara untuk demo atau bahkan saat ini misalnya saya tulis status untuk PT Telkom itu dia harus jujur apakah pakai fasilitas KW dan lain-lain, mungkin saya akan kena undang-undang ITE kalau saya tulis status itu di Facebook saat ini seperti itu. Jadi sekritis apapun kita di media sosial saat ini,
yang sebenarnya dalam konteks itu hak kita untuk berekspresi di dunia, di media sosial, dalam dunia digital saat ini, itu kita pengguna media sosial atau yang punya hak digital itu masih sangat rentan dikriminalisasi dengan undang-undang yang ada di Republik Indonesia. Kasus di Papua ini beberapa ya, termasuk misalnya saudara kita Stratilali yang kena undang-undang ITE 2019 karena bikin status anti rasisme. Hak atas rasa aman sudah pasti, rasa aman itu tidak ada di zaman dunia, di zaman digital ini. Bukan berarti tidak ada ancaman, kita yang dari awalnya pikir ancaman itu ancaman fisik, sekarang kita harus tahu bahwa ancaman selain ancaman fisik juga ada ancaman di dunia digital ini. Bahkan ancaman-ancaman yang kita dapat di dunia digital, misalnya dengan kita meninggalkan jejak-jejak digital, histori kita ada di mana, lokasi kita ada di mana, justru itu akan mendekatkan kita kepada ancaman fisik. Dan berkaitan dengan ini, untuk Papua masih menjadi pekerjaan rumah yang sangat berat, karena belum semua teman-teman di Papua ini, secara khusus aktivis-aktivis kemanusiaan di Papua ini, merasa bahwa ancaman digital itu adalah ancaman yang serius. Mereka masih berpikir bahwa yang harus ditakuti itu adalah ancaman fisik, bukan ancaman digital. Padahal ancaman digital itu juga merupakan ancaman yang serius yang bisa membahayakan kita secara fisik. Kemudian hak atas rasa aman itu tidak ada, karena masih banyak status-status pencurian informasi, data kita yang dipakai oleh pihak-pihak penipu melalui telepon, melalui pesan, melalui itu website palsu dan lain-lain. Ada teman yang mengalami fotonya diedit menjadi foto porno, kemudian disebarkan dengan kepalanya tapi badannya badan orang lain, seperti itu. Kemudian misalnya kasus yang kemarin dibagikan oleh kakak Ani dari Elsa, peserta diskusi kita itu, dia pernah dapat telepon yang mengungkapkan nama anaknya, anaknya sekolah di sini, disebutkan juga dan bilang bahwa anaknya itu kecelakaan dan sekarang dalam kondisi kritis, perlu beli oksigen dengan harus bayar dulu sekian juta rupiah. Nah, di situ kan berarti informasi yang diakses oleh pihak lain bukan cuma informasi kakak Ani ini, tapi informasi anaknya siapa, sekolah di mana pun mereka tahu. Dan untung Ani ini dalam situasi sudah jantungan. Kalau dia orang tua yang jantungan, mungkin dia bisa langsung jantungan dan bisa fatal di situ. Padahal anaknya ini ada baik-baik saja di sekolah. Bagaimana kalau kasus seperti ini dialami oleh masyarakat lain yang sama sekali tidak mengerti soal penipuan-penipuan, dan orang bisa memakai data-data kita untuk melakukan kejahatan. Nah, seperti itu teman-teman kondisi sekarang berdasarkan ini refleksi bersama saya dengan teman-teman CSO, dan saya juga bagikan situasi terkini di Papua. Selanjutnya saya akan ikut lewat telepon ya, kalau ada yang perlu diperjelas lagi. Mungkin begitu dulu teman-teman di webinar hari ini. Terima kasih banyak Kak Zuliana atas cerita yang mungkin tidak begitu baik tentang apa yang tengah terjadi di Papua saat ini dan bagaimana pengalaman teman-teman di Papua yang selama lebih dari satu tahun terakhir telah mengalami persoalan buruknya atau terganggunya koneksi internet yang kemudian juga berdampak pada aspek-aspek lain, pendidikan, kebebasan bersuara, tidak adanya rasa aman, semakin besarnya ancaman, dan terutama di tengah situasi COVID, buruknya koneksi internet ini juga kemudian makin memperdalam jurang ketimpangan yang ada, yang dialami oleh masyarakat di Papua, di mana mereka bahkan untuk sekolah saja jadi harus mengeluarkan biaya-biaya ekstra yang sebetulnya tidak dibutuhkan jika saja internet di Papua lancar dan lebih baik dari apa yang saat ini
ada begitu. Terima kasih Kak Zuliana. Nanti kita akan kembali berdiskusi pada sesi tanya jawab. Dan selanjutnya adalah Mbak Karissa Syawaldi dari Facebook Indonesia. Mbak Karissa ini merupakan Lead Government Engagement and Regulatory Affairs untuk Facebook Indonesia yang memang areanya berkaitan dengan diskusi kita hari ini terkait dengan konten, konektivitas, kemudian economic impact, serta keamanan. Terutama Facebook ini di Papua menjadi salah satu media yang penting karena disinilah teman-teman aktivis, kemudian teman-teman katakanlah masyarakat biasa di Papua bisa menyuarakan pendapat mereka, walaupun untuk beberapa hal juga masih dapat sejumlah ancaman atau ada tidak rasa aman, tetapi ini semacam menjadi satu-satunya atau sedikit dari media yang masih bisa mereka gunakan untuk menyuarakan pendapat, kemudian juga beraktivitas sedikit lebih normal. Kepada Mbak Karissa, silahkan untuk menyampaikan pemaparan terutama terkait apa yang telah dilakukan oleh Facebook dalam upayanya mempertahankan voice and free expression di Papua. Terima kasih Mbak Nurma. Mohon izin saya share screen dulu ya. Ini apakah sudah bisa dilihat ya? Sudah Mbak, cuman memang belum full screen. Oke, masih belum full screen. Oke, mungkin saya share-nya coba sebentar. Saya stop share dulu. It's okay. Sudah bisa dilihat? Udah. Oke. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan saya Karissa, manajer kebijakan publik untuk Facebook di Indonesia. Senang sekali rasanya dapat ikut berdiskusi pada pagi hari ini dengan rekan-rekan sekalian. Apalagi mengingat topik hari ini sangat penting ya untuk dibicarakan mengenai penguatan hak digital di Papua sendiri. Kami di Facebook juga sebagai platform digital yang digunakan sebagai mayoritas orang di Indonesia, pasti pakai Facebook dan Instagram, pun turut mendukung kebebasan berekspresi. Dan sebenarnya kebebasan berpendapat di Facebook itu, kami melihatnya dengan cara memberikan semua orang kesempatan yang sama untuk menyuarakan dan mengekspresikan pendapat mereka. Nah, itulah sebenarnya kenapa kami di Facebook menciptakan yang kami sebut dengan standar komunitas. Ini sebenarnya adalah sebuah guidelines yang kami bentuk dengan pakar-pakar global dan lokal agar dapat mengarahkan aspirasi kami untuk melindungi kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat di atas platform kami. Nah, ini juga salah satu upaya kami untuk melindungi publik dari bahaya nyata terkait konten-konten yang beredar di atas platform kami. Nah, inilah yang menjadi dasar kebijakan konten atau bahasa lebih mudahnya gitu ya. Seperti guidelines apa sih yang boleh dan apa yang tidak boleh diunggah atau di-upload di atas platform kami. Dan kami pun juga mendengarkan masukan-masukan dari berbagai pihak eksternal dalam pembuatannya dan juga berkonsultasi penuh agar kebijakan ini walaupun bersifat global dan secara umum merupakan global principle, tapi tetap juga membawa aspek-aspek lokal konteks yang ada di Indonesia. Dan tersedia juga dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia.
Nah, ketika kita lihat lebih detail lagi, inilah kebijakan standar komunitas yang mencakup berbagai jenis-jenis tipe konten yang ada di platform Facebook. Contoh, misalkan seperti yang kita lihat nih, ada kekerasan, hasutan, organisasi berbahaya, penipuan, eksploitasi, ujaran kebencian, pelanggaran privasi. Nah, inilah yang tim di internal kami pun juga terus mengkaji kebijakan-kebijakan konten ini dan juga bekerja sama dengan LSM-LSM dan para expert untuk meningkatkan kebijakan kami agar terus up to date dengan development yang terjadi khususnya juga di Indonesia. Dan saat ketika mungkin rekan-rekan di sini pernah melapor konten ya di Facebook ya, ya pastinya pernah lah ya. Dan ketika konten dilaporkan itu, kami meninjau konten kembali kepada kebijakan-kebijakan yang kami punya seperti yang bisa dilihat di atas screen ini gitu. Jadi bukan hanya berdasarkan alasan dari laporan pengguna saja, tapi juga berdasarkan kebijakan yang kami miliki mengenai apa yang boleh dan tidak boleh di post di atas platform kami. Dan memang ketika kita melihat nilai-nilai apa sih yang sebenarnya menjadi value kami untuk mendasari semua kebijakan kami terkait konten. Inilah adalah 5-5 nilai yang kami selalu lihat ketika kita membuat sebuah kebijakan konten. Yang pertama adalah suara. Suara ini penting karena ketika kita ini juga sangat relevan dengan topik hari ini ya. Karena kami di Facebook itu sangat percaya kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia itu adalah tujuan dari mengapa kita membuat kebijakan konten, mengapa kita membuat standar komunitas. Kita ingin mengimbangi antara orang merasa aman untuk berdebat di atas platform kita, tapi juga mereka dapat berekspresi dan memberikan suara dengan nyaman dan tenang gitu. Tidak ketakutan, tidak merasa ada yang akan komplain gitu atau mungkin ada yang tidak sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang kami punya gitu. Karena balik lagi kan ketika kita mengunggah suatu konten itu kan akan menginisiate perspektif pribadi gitu ya, apakah ada yang tersinggung, ada yang tidak tersinggung gitu. Nah, itulah makanya kebijakan konten kami menjadi penting dan komitmen terhadap ekspresi adalah salah satu hal yang kami anggap sangat krusial gitu. Kami juga ingin memberikan peluang gitu kan dengan adanya internet menciptakan peluang baru. Tapi sebenarnya dengan adanya platform ini pun juga memberikan peluang yang besar untuk dapat disalahgunakan. Nah, inilah kami berusaha untuk mengimbangi membuat kebijakan konten agar dapat balance freedom of expression, kebebasan berekspresi dan keamanan pengguna. Yang kedua adalah privasi. Nah, kami memang berkomitmen juga melindungi privasi dan informasi pribadi. Nah, ini privasi juga pada intinya memberikan orang kebebasan untuk menjadi diri mereka sendiri dan untuk memilih bagaimana dan kapan untuk mereka bisa sharing di Facebook dan apa yang mereka ingin share di Facebook dengan secara lebih mudah. Nah, ini mungkin lebih jelasnya nanti ada beberapa privacy tools yang bisa didalami lagi gitu. Yang ketiga adalah keamanan. Keamanan inilah yang kita mencoba untuk sangat-sangat invested ya untuk keamanan gitu. Kami ingin berkomitmen untuk menjadikan Facebook menjadi tempat yang aman gitu. Jadi ketika orang berekspresi, orang berpendapat, orang berdebat di atas Facebook, ketika ada konten atau unggahan yang mengancam orang, berpotensi mengintimidasi, mengucilkan, atau membungkam suatu pendapat, itu tidak diizinkan di Facebook. Karena memang kami ingin tidak hanya membuat orang, menghubungkan orang lebih dekat, tapi membuat tempat yang aman dan nyaman untuk orang bisa berekspresi. Yang keempat adalah keaslian. Nah, kami juga ingin memastikan bahwa konten yang dilihat orang-orang yang menggunakan Facebook itu adalah konten yang asli. Dan ini adalah suatu bentuk di mana kami di Facebook mendukung untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk orang
tidak takut untuk sharing gitu. Jadi kenapa makanya kita selalu berinvestasi juga untuk menurunkan fake profile, fake account, yang seperti itulah kita juga banyak terus melakukan pengkajian untuk memperbaharui kebijakan-kebijakan kami di arah tersebut. Yang terakhir adalah martabat. Nah, ini kami percaya bahwa memang semua orang itu memiliki martabat dan hak yang sama. Kami juga berharap dengan memberikan wadah untuk orang berekspresi di atas platform kami, orang-orang pun juga seharusnya menghormati orang lain dan tidak melecehkan dan merendahkan orang lain. Nah, inilah 5 dasar kebijakan kami ketika merumuskan kebijakan konten yang kami sebut standar komunitas tadi. Nah, tadi saya sempat berbicara mengenai kebijakannya. Nah, bagaimana sebenarnya penerapan dari kebijakan tersebut gitu? Memang kalau misalkan laporan dari pengguna itu menjadi salah satu cara paling penting untuk kami dapat mengetahui sebenarnya apa sih konten-konten yang melanggar standar komunitas. Tapi sebenarnya tidak hanya laporan pengguna saja yang kita andalkan. Jadi kita ada 15.000 konten reviewer yang juga dapat berbicara dalam mengerti lebih dari 50 bahasa untuk melihat konten-konten yang berpotensi menimbulkan bahaya nyata. Dan kita juga berinvestasi di sebanyak 30.000 orang yang bekerja untuk dari sisi keamanan dan keselamatan juga yang balik lagi ini ketika kita membicara mengenai eksploitasi anak, eksploitasi human trafficking gitu, itu sesuatu ranah safety yang memang kita sangat menjadi prioritas kami gitu kan. Dan kita juga berinvestasi juga untuk melatih dan melatih si reviewer konten ini untuk selalu mengerti konteks-konteks lokal gitu kan. Kembali lagi nih, konteks lokal, apalagi kita kalau ketika kita membahas mengenai Papua, konteks lokal itu menjadi sangat-sangat krusial untuk mendeterminasi apakah sebuah konten itu misalnya misinformasi atau bukan, apakah itu dapat menimbulkan bahaya nyata di Papua atau tidak. Jadi memang kita mengandalkan lokal konteks sangat-sangat penting untuk mengenal lokal konteks itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah menggunakan machine learning dan otomasi. Nah, kita juga belajar bahwa semakin banyak kita mendapatkan laporan dari pengguna, semakin kita mendapatkan laporan-laporan dari pihak-pihak lainnya gitu. Jadi kita semakin juga membuat machine learning kita dan otomatisasi kita juga bekerja dengan baik karena lebih mengenal konten-konten yang seperti apa yang seharusnya boleh dan tidak boleh ada di atas platform kami. Begitu untuk penerapan itu sendiri. Nah, mungkin karena memang saya rasa misinformasi ini ya menjadi salah satu isu utama yang tadi juga sempat disinggung oleh Mas Arfi dan Mbak Yuliana juga gitu ya. Jadi kita memang melihat misinformasi ini tuh sebuah tantangan sebenarnya. Tantangan yang memang kami mencoba tangani sangat serius di Facebook, tapi misinformasi ini memang bentuk konten yang agak cukup berbeda ya, karena kalau misalkan kita melihat konten yang bentuknya seperti bullying atau terorisme atau misalnya perdagangan illegal goods, itu kan sesuatu konten yang bentuknya adalah clear cut tuh, tidak diperbolehkan atau diperbolehkan gitu. Tapi kalau misinformasi itu tuh mengundang perdebatan yang memang sangat intens gitu, karena misinformasi misalkan untuk saya belum tentu misinformasi buat orang lain gitu. Jadi memang membutuhkan banyak persepsi yang lebih ketika kita mendefinisikan dan mendebatkan apakah suatu konten itu misinformasi atau bukan. Dan sementara sebagai platform, kami juga harus menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan keamanan pengguna. Nah, ini balik lagi, makanya kami juga terus memerangi misinformasi itu dengan beberapa hal-hal yang kita lakukan. Salah satunya
adalah mengurangi distribusi berita palsu, menghapus berita palsu ketika berpotensi memiliki bahaya nyata, dan juga memberikan notifikasi kepada pengguna. Nah, ini salah satu strategi kami, seperti yang saya bilang sebelumnya, kami selalu menghapus konten dan akun palsu yang melanggar kebijakan konten di standar komunitas tadi, termasuk misinformasi yang membahayakan bahaya nyata. Nah, ini contohnya misinformasi yang ketika itu beredar, itu akan mengundang atau menghasut orang untuk melakukan kejahatan secara offline atau mengattack seseorang secara nyata di suatu tempat gitu, misalkan ketika ada terjadi perselisihan, mungkin di Papua terjadi ada propaganda campaign dan lain sebagainya, itu kita akan mengakses misinformasi tersebut apakah memang itu akan memiliki bahaya nyata yang terjadi di Papua. Nah, salah satu cara lainnya yang kita lakukan untuk misinformasi adalah mengurangi distribusi misinformasi konten melalui kerjasama dengan pemeriksa fakta pihak ketiga. Kami memang memiliki beberapa pemeriksa fakta pihak ketiga yang membantu kami dalam mengassess apakah sebuah konten itu merupakan misinformasi atau bukan. Ini salah satunya di Indonesia adalah Liputan 6, AFP, lalu Mavindo yang selama ini bekerja sama dengan kami untuk mengidentifikasi konten-konten yang merupakan hoax dan misinformasi. Dan yang terakhir adalah kami memberikan informasi tambahan. Nah, kenapa sebenarnya kami memberikan informasi tambahan? Karena kami merasa bahwa ketika sebuah konten itu merupakan misinformasi, perlu adanya edukasi lebih tinggi, edukasi lebih banyak kepada pengguna bahwa oh, konten tersebut itu tidak benar gitu. Jadi ketika konten tersebut kita turunkan, itu ibaratnya kan kita menghilangkan konten tersebut gitu. Tapi kalau kita memberikan notifikasi kepada pengguna, kita memberikan edukasi lebih banyak kepada pengguna bahwa oh, ternyata kontennya adalah sebuah sesuatu yang salah gitu, false information seperti yang bisa dilihat di sebelah kiri. Ketika false information, kita memberikan edukasi lebih kepada pengguna, dan pengguna pun juga menggunakan nalar sendiri untuk tidak men-forward atau tidak men-share lebih banyak konten-konten tersebut kepada orang karena itu merupakan false information. Nah, ini adalah salah satu bentuk edukasi yang kami lakukan bersama dengan partner-partner kami yang merupakan pengecek fakta pihak ketiga kami. Nah, yang kami juga rasa menarik adalah kami sangat melihat bahwa transparansi itu sangat begitu penting. Kenapa? Karena memang konten-konten ini yang dilaporkan ke kami dan yang diturunkan atau yang tidak diturunkan itu dengan spektrum standar komunitas tadi yang kebijakan kontennya itu begitu banyak berbagai macam gitu ya. Kita meriliskan yang kita sebut dengan laporan penegakan standar komunitas. Nah, ini bisa diakses di link yang ada di bawah. Nah, ini adalah bentuk transparansi kami. Jadi selama 3 bulan sekali kami merilis ini untuk publik bisa mengetahui kemajuan kami secara lebih efektif dan bagaimana selama ini kami menangani tipe-tipe konten tersebut gitu. Jadi ada beberapa tab sub heading yang kita bisa pilih gitu ya ketika publik mengakses konten, misalkan konten ujaran kebencian di Indonesia, konten misinformasi di Indonesia, nah itu seberapa banyak yang sudah diturunkan, seberapa banyak yang sudah dicek dan salah, nah itu bisa dilihat di Community Standard Enforcement Report yang ada di link tersebut di bawah ini. Nanti bisa dicek ya rekan-rekan kalian kalau penasaran nih sebenarnya di Indonesia sudah seberapa banyak sih konten-konten yang kita tangani di Facebook dan Instagram. Nah, yang ini merupakan Facebook dan Human Rights. Kita memang sangat-sangat berkomitmen kepada hak asasi manusia, dan kami memang telah melakukan berbagai langkah progresif seperti yang dapat dilihat, yang mungkin ada banyak langkah-langkah yang telah kami lakukan, salah satunya
yang di atas merupakan kita juga merilis laporan transparansi yang seperti saya sebutkan tadi, lalu juga kita meng-announce external oversight board yang dapat ibaratnya bisa untuk membanding ya bandinglah untuk decision mengenai konten yang sudah dilakukan oleh platform kami. Lalu kita juga selalu melibatkan LSM yang di bidang hak asasi manusia untuk pengembangan kebijakan konten kami, dan kita juga sebenarnya bermitra dengan LSM-LSM ini untuk mereka dapat melaporkan konten-konten yang sensitif dan juga memberikan capacity building dan training untuk mereka agar mereka dapat mengoptimalkan alat-alat mungkin terkait lebih tepatnya terkait privacy dan security ya di atas platform kami. Dan memang ada berbagai masalah terkait akun pun itu juga kami sangat bekerja sama dengan para LSM-LSM ini yang mencoba untuk mendefend dan memproteksi mereka agar dapat proteksi lebih ketika menggunakan platform kami. Dan ini mungkin yang terakhir dan ya, saya rasa juga sangat penting untuk digarisbawahi ya, karena memang banyak sekali isu mengenai konten, keamanan, keselamatan, itu sebenarnya kami rasa terjadi karena kurangnya edukasi mengenai privacy, security, dan digital literacy. Makanya kami berinvestasi cukup besar terkait hal ini. Kami memiliki program yang kami sebut dengan Asah Digital, di mana kami melatih bersama mitra-mitra kami melatih pelajar guru dan orang tua untuk memperkaya kewargaan digital mereka, dan kami juga memiliki privacy check up untuk meningkatkan keamanan pengguna dalam menggunakan Facebook dan Instagram, dan juga seperti hal-hal seperti two-factor authentication, mekanisme pelaporan terhadap kehilangan akses atau akun pribadi. Nah, ini yang selalu kami gaungkan bahwa memang ini menjadi salah satu investasi yang sebenarnya kembali lagi kepada yang saya bicarakan di awal tadi gitu kan, untuk menyeimbangkan kebebasan berekspresi dan keamanan pengguna itu kami sangat-sangat berinvestasi penuh untuk mencoba agar semua orang mengalami pengalaman yang aman dan tidak merasa dikucilkan, tidak merasa tidak aman ketika mereka berpendapat tertentu di atas platform kami. Jadi makanya kita memang sangat, ketika ada program-program baru gitu kan, kita juga selalu mencari mitra-mitra baru, seperti kami saat ini bermitra dengan Tifa juga untuk hal ini gitu. Jadi kami sangat appreciate sekali juga dengan rekan-rekan di Tifa yang kembali lagi ingin menggaungkan nih hak digital tips, security tips, privacy tips, untuk agar semakin banyak orang lagi yang aware bahwa ini tuh menjadi suatu kepentingan yang tidak boleh dilupakan ketika kita mengakses internet dan menggunakan platform digital untuk melakukan bertemu dengan orang dan berpendapat secara keseluruhan. Mungkin itu dari saya, Mbak Norma. Izin stop share, dan mungkin nanti kita bisa lanjutkan di sesi Q&A ya. Ya, terima kasih banyak Mbak Karissa atas penjelasannya terkait apa yang selama ini telah dilakukan oleh Facebook terkait kemudian bagaimana kebijakan konten dan Facebook membangun standar komunitas untuk memberikan rasa aman kepada pengguna Facebook ketika mereka mengungkapkan pendapat ataupun berekspresi di Facebook, serta bagaimana juga selama ini Facebook berinvestasi khusus untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat, kemudian juga peningkatan pemahaman masyarakat terkait security, serta untuk meningkatkan literasi digital di masyarakat, dengan juga termasuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, masyarakat sipil, untuk membangun kesadaran yang lebih baik dan kepada masyarakat Indonesia atas hak-hak digitalnya. Kemudian selanjutnya pembicara
dari TIFA sendiri, yaitu Ziko Mulia. Mas Ziko merupakan program officer di TIFA yang pada hari yang juga bertanggung jawab atas pelaksanaan program yang TIFA jalani bersama Facebook. Di sini Mas Ziko akan menyampaikan terkait evaluasi kerjasama TIFA bersama Facebook ini, juga bersama CSO di Papua, serta menjelaskan bagaimana komitmen TIFA dan rencana kerja TIFA ke depan untuk isu penguatan hak digital. Kepada Mas Ziko, saya persilahkan. Ya. Terima kasih Mbak Nurma atas kesempatannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pembicara sebelumnya. Sebenarnya sudah banyak penjelasan ya oleh Mas Arfi, Pak Yuliana, maupun Mbak Ica. Saya ingin share beberapa slide saja. Apakah sudah kelihatan? Masih sudah, tapi belum full screen Mas Ziko. Oke. Okay. Jadi karena saya di akhir, mungkin saya hanya melengkapi saja ya, Bapak Ibu. Jadi saya ingin bercerita program TIFA di Papua dan Papua Barat ya. Kita sudah mengalami 21 tahun lah ya. Fokusnya membangun dialog, penyamaian, dan keadaan institusional. Salah satu yang dihasilkan misalnya jaringan damai Papua tahun 2019. Kemudian penguatan inisiatif lokal dengan beberapa organisasi perempuan dan masyarakat adat maupun NGO. Kemudian tadi sudah disinggung oleh Mas Arfi, Papua Roadmap, kami mendukung publikasi riset yang dilakukan oleh LIPI ya. Yang ini merupakan riset yang melihat akan permasalahan di Papua yang masih kontekstual hingga saat ini. Lalu kita juga fokus ke isu yang sebelumnya diangkat soal asas terhadap panggilan, bantuan hukum. Sampai saat ini ya, kita kerjasama dengan sebuah organisasi bantuan hukum di Papua Barat di tahun-tahun sebelumnya dengan wilayah Papua. Lalu kami monitoring kasus pelanggaran HAM, baik itu SIPOL maupun EFOSOP ya. Ini sampai saat ini masih jalan. Kita mendorong pembentukan posko jaringan dan pendirian kantor Komnas HAM di Papua Barat. Kalau Komnas HAM di Papua sudah terbentuk ya, Bapak Ibu. Saat ini kami mendorong untuk wilayah Papua Barat. Lalu yang terakhir kita melakukan konsolidasi dan peningkatan kapasitas ya. Untuk keamanan digital, privasi, dan perlindungan data pribadi. Saya hanya ingin melengkapi ya, sebenarnya sudah dibahas dimensi maupun aspek hak digital. Yang pertama soal hak atas untuk mengakses informasi ya sebenarnya. Di Papua sudah disampaikan oleh Kak Yuliana maupun oleh Mas Arfi, masih rendah ya akses informasi publik, ini berkaitan dengan infrastruktur dan distribusi informasi yang tidak luas dan tidak merata ya. Dan Kak Yuliana menyinggung soal apa berita yang terjadi di misalnya wilayah seorang misalnya itu nggak sampai ke wilayah Jayapura. Lalu yang kedua literasi rendah ya, ini memang masih menjadi masalah ya. Ini masalah terkait hak atas pendidikan sebenarnya ya, yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Lalu ada perlambatan yang sudah disebut di tahun 2019 dan pengadilan PTUN Tata Usaha Negara tahun 2020 ya, sudah menyatakan pemerintah dan Kemkominfo bersalah dalam hal ini ya. Dengan tidak bisa mengatasnamakan alasan apapun, karena ini adalah hak ya, salah satu hak asasi warga di Papua.
untuk mengakses informasi dan internet. Lalu terkait hak untuk berekspresi dan berpendapat, ini 5 tahun terakhir bisa dilihat laporan Komnas HAM, HRW, atau Human Rights Watch, dan Amnesty Indonesia ya. Masalah itu lebih besar ini masih menjadi masalah pelik, dan juga Facebook juga mencoba memfasilitasi kebebasan berekspresi dan berpendapat lewat platformnya. Jadi, lalu yang ketiga, hak atas rasa aman. Kalau dalam konteks digital, berdasarkan testimoni teman-teman di Papua melalui FGD misalnya ya, dan berita ya, berita-berita di Tempo ya, dan media masa, masih terjadi serangan digital terhadap masyarakat sipil yang menyuarakan isu Papua ya. Jadi nggak hanya orang Papua, tapi juga orang di luar Papua yang menyuarakan isu HAM di sana, mereka mengalami serangan digital. Misalnya teman-teman universitas di Lampung yang mengadakan diskusi misalnya soal isu SARA di Papua, mereka mengalami serangan, dan juga teman-teman wilayah lain. Lalu tadi refleksi serangannya apa aja? Serangan itu lewat WA, lewat sosmed, Facebook ya, kemudian situs web, telepon, dan aplikasi meeting online. Ini yang mengemuka melalui proses ini. Makanya kita masih memberikan peningkatan kapasitas soal ini, dan mungkin butuh dukungan dengan teman-teman NGOs media, SafeNet juga, kemudian Facebook selaku penyedia platform yang banyak digunakan oleh teman-teman ISO di Papua. Nah, ada satu hal mengenai hak atas informasi publik terkait yang Kak Yuliana sebut. Bagaimana sih standar penanganan masalah kabel putus internet? Nah, ini sebenarnya ada hak asasi warga juga ya, untuk mengetahui bagaimana prosedurnya, berapa lama. Kalau membaca berita, tahun 2015 terjadi hal serupa ya, yang mengakibatkan putusnya internet di Biak maupun Jayapura ya. Pihak Telkom bilang paling cepat 2 minggu dengan alasan butuh kapal khusus ya, dan alat-alat itu ya, yang sebenarnya tidak ada di wilayah Jayapura waktu itu ya. Jadi ini hal yang klise sebenarnya ya, bahwa infrastruktur untuk penanganan masalah ini misalnya itu masih belum memadai. Tapi yang ingin disampaikan oleh kami adalah pemerintah harus punya informasi mengenai standar penanganan masalah hal ini. Jadi dan ini bukan pertama kali sebenarnya, ini yang kedua bahkan ketiga. Kalau kita melihat membandingkan dengan wilayah Taiwan, waktu itu pernah terjadi hal serupa, kabel serat optik putus di Taiwan itu kurang dari 2 minggu ya, hanya mungkin seminggu ya. Ini masalah krisis kalau masalah teknologi maupun infrastruktur. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan untuk penguatan hak digital di Papua dan Papua Barat? Pertama, kita sudah melakukan sebenarnya ya, dan masih akan terus melakukan karena banyak warga Papua yang membutuhkan kapasitas keamanan digital, privasi, dan PDP atau perlindungan data pribadi. Kita sendiri sedang mengadvokasi RUU perlindungan data pribadi ya di level nasional, yang sampai membahas hal-hal teknis ya sebenarnya. Lalu yang kedua, kita ingin dari refleksi dengan teman-teman ISO di Indonesia ya, dari Aceh sampai Papua maupun dengan Papua khususnya, peran kita mungkin lebih banyak memfasilitasi konsolidasi, perumusan hal strategis, dan menjadi hub ya, antara ISO Papua nasional maupun regional ya, untuk isu advokasi hak digital.
Jadi dua peran ini yang sudah kami berkomitmen untuk mengambil peran. Mungkin itu saja ya, karena sebelumnya sudah lengkap dari pembicara sebelumnya. Itu saja dari Yayasan Siva. Mbak Norma, terima kasih. Ya, terima kasih banyak untuk Mas Ziko atas penjelasan mengenai komitmen Yayasan Siva untuk masalah yang tengah terjadi di Papua, serta apa yang selama beberapa waktu terakhir sudah kita laksanakan bersama berbagai rangkaian kegiatan yang sudah kita laksanakan bersama CSO-CSO di Papua. Kepada semua pembicara, terima kasih untuk paparannya yang membuka mata kita atas situasi yang terjadi di Papua dan bagaimana kira-kira kita bisa membangun solusi bersama. Sesi selanjutnya adalah diskusi. Sudah ada beberapa pertanyaan di kolom Q&A. Pertanyaan pertama ini saya rasa saya ingin Mas Arfi dan juga Mas Ziko untuk menjawab, yakni mengenai bagaimana cara advokasi ke pemerintah nasional nih kira-kira agar tidak, di sini tertulis mematikan jaringan internet saat ada permasalahan politik, perang adat, dan berbagai isu. Kemudian bagaimana untuk mengajak operator lain selain Telkomsel untuk dapat memberikan layanan internet di Papua. Ini pertanyaannya cukup menarik dan penting. Sulit, tapi ini PR-nya Mas Arfi ini. Ya, ada dua pertanyaan berarti ya. Ada satu soal internet shutdown, yang kedua soal bagaimana mengajak operator lain. Yeah. Saya mau jawab yang satu, yang kedua mungkin agak sulit ya. Tapi saya coba. Yang pertama, sebenarnya saat ini sudah ada konvensi ya yang menganggap akses internet itu sebagai hak azazi. Dan artinya ketika dia menjadi hak azazi, aksesnya adalah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan, harusnya. Nah, di Indonesia, pemerintahnya malah men-shutdown dalam kejadian 2019. Dan, jadi ini adalah ada problem hak yang terjadi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Saya rasa ada dua dimensi ya. Pertama dimensi negara, dan kedua dimensi private sector yang menyediakan layanannya. Nah, dimensi negara ya kita harus menempuh jalur hukum. Apakah itu menggugat? Misalnya yang seperti dilakukan oleh teman-teman CSO tahun 2019 atau 2020 lalu, itu menggugat peristiwa pemutusan itu yang diperintahkan secara lisan oleh Kementerian Kominfo sebagai gugatan ke PTUN. Saya lupa nama legalnya apa, ke PTUN, dan PTUN menyatakan itu perbuatan melawan hukum dilakukan oleh pemerintah. Ini satu hal, tapi ini masuk ke ranah administrasi, hukum administrasi. Saya kebetulan sarjana hukum, jadi sedikit memahami. Bisa juga yang seperti dilakukan oleh teman-teman CSO lainnya yang menggugat pasal soal pemblokiran yang ada di dalam undang-undang. Karena hak azazi hanya dapat dibatasi oleh undang-undang sebenarnya. Dan sayangnya di dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik kita itu ada soal pemblokiran. Nah, ini yang sedang digugat oleh teman-teman, pasal pemblokiran ini sebagai bertentangan dengan hak azazi. Intinya itulah, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, semoga ini berhasil. Itu dimensi dengan pemerintah. Nah, yang saya tertarik untuk bahas yang dimensi yang kedua, dengan private sector, dengan perusahaan penyedia jasa internet. Ya, mungkin kita perlu memikirkan class action, gugatan perwakilan masyarakat terhadap yang bertanggung jawab terhadap ini, apakah itu Telkomsel atau pemerintah yang telah merugikan hak-hak warga negara, tetap yang dalam hal ini hak-hak konsumen sebenarnya.
pengguna internet. Jadi misalnya para pedagang online yang berbasis di Papua yang bisa membuktikan kerugian yang dia derita akibat penghentian internet. Kemudian juga orang-orang anak-anak sekolah yang tadi cerita Ibu Yuliana yang kuliahnya online dan dia tidak bisa kuliah dan harus terbang ke Merauke untuk bisa mengakses internet. Ini kan kerugian-kerugian yang nyata sebenarnya, yang bisa diukur. Dan ini bisa diajukan sebagai class action masyarakat. Mungkin kita tidak berharap ganti ruginya, ya, tapi ini yang kita harapkan adalah efek jeranya bagi para penyedia jasa ini. Jadi jangan sembarangan ketika melakukan penghentian internet atau pemblokiran internet. Kalaupun kalian melakukan, ya harus ada ganti rugi dong yang sepadan dengan terhadap konsumen. Ini saya rasa itu dimensi. Nah, mungkin bisa kita Tifa atau Engage Media kita diskusi dengan teman-teman pembela yang jalur litigasi LBH atau yang lainnya, kita diskusikan soal ini mewakili masyarakat melakukan class action terhadap atau menanggapi peristiwa ini. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, mengajak operator lain. Ini berat nih, karena tentu ini ada hitungan bisnis, ya. Pengguna internet di Papua sendiri memang relatively kalau dibandingkan dengan secara keseluruhan populasi Indonesia memang kecil, kan? Paling sekitar 5%, less than 5%. Dan signifikansi bisnisnya juga tidak signifikan seperti halnya Jawa ataupun Sumatera atau Kalimantan, ya, di mana jalur perdagangan online juga besar. Ini menjadi PR bagi para penyedia jasa, apakah provider lain selain Telkomsel mau, atau penyedia jasa internet selain IndiHome itu juga mau masuk ke Papua. Itu PR yang saya sendiri nggak bisa jawab bagaimana caranya. Nah, saya lebih tertarik untuk misalnya dalam karena ada situasi krisis kemanusiaan hari ini di Papua yang membutuhkan akses informasi yang reliable, yang bisa dipercaya, ya kita harus menyediakan akses internet alternatif selain mengandalkan provider-provider swasta yang tak bisa diandalkan ini. Yang kita bisa direct ke satelit langsung, ya, menggunakan internet dan memfasilitasi teman-teman yang bekerja memberikan akses informasi kepada publik, khususnya bagi publik Papua sendiri, ya. Jadi mereka bisa melaporkan apa sih yang sebenarnya terjadi di pegunungan itu, yang jadi tidak sepihak jalur informasinya didominasi oleh aparat negara, ya, yang tidak balance tentunya. Dan ya ini PR kita sih, dan ini sebenarnya bisa kita lakukan. Tifa bisa lakukan, atau Anggis Media bisa lakukan sejauh ada keinginan dan ada sumber daya untuk melakukannya. Itu aja. Gitu. Terima kasih, Mbak Norma. Kembali. Terima kasih banyak, Mas Arfi. Selanjutnya, Mas Ziko, ada yang mau ditambahkan? Silakan. Ya, baik. Benar, pada prinsipnya PBB sudah pernah menyatakan bahwa hak digital, ya, dan hak atas akses internet adalah hak asasi, ya. Dan memang belum ada resolusi khusus untuk hak digital, ya, Mas Arfi, ya. Tapi itu sudah dikeluarkan dalam resolusi Dewan HAM. Jadi Indonesia sebagai negara anggota PBB juga harus mengadopsi itu. Dan untuk kasus pemutusan internet, pada pengadilan PTUN menyatakan tidak bisa pemerintah melakukan pemutusan internet dengan alasan apapun keamanan. Karena di era transformasi digital ini menemukan momentumnya sebenarnya, Mbak Norma. Misalnya pendidikan sudah online sekarang di tengah pandemi, ekonomi online termasuk Papua, dan perlu diingat sebenarnya pemerintah sendiri punya proyek Silicon Valley di Papua. Jokowi sudah meresmikan tahun 2019. Nah, artinya ada proyeksi ke depan. Pemerintah kan punya visi-misi pembangunan industri 4.0, Papua salah satunya yang tadi saya bilang Silicon Valley. Nah, harusnya ini dibuktikan dengan stabilitas internet, misalnya akses internet yang diperkuat. Nah, lalu yang kedua dengan pihak swasta, ya,
dengan pihak swasta, Indonesia adalah anggota WTO. Artinya dia harus membuka pihak bisnis manapun, termasuk internet provider, untuk membuka bisnisnya, termasuk di Papua ya, tidak bisa monopoli. Karena dia akan digugat di pengadilan apa namanya, sengketa bisnis lah, atau apa saya lupa namanya. Ya. Karena internet ada ini masih perdebatan apakah masuk dalam industri strategis, misalnya minyak bumi, air, tanah, dan isinya ya. Tapi setahu saya internet bisa pihak swasta masuk ke wilayah Indonesia, nggak boleh dimonopoli. Jadi tergantung kemauan dari pemerintah sebenarnya, keterbukaan dengan pihak swasta ya. Kalau pertambangan aja dengan private data terbuka ya, seharusnya dengan internet, harusnya ya berlaku sama ya. Dia membuka dengan, mungkin sudah ada ya, bukan artinya, first media ya. Saya kurang lebih tahu detailnya ya, first media nggak tahu. Di Papua ada mungkin ya, tapi apakah sama diberi apa namanya akses yang sama dengan Telkomsel atau enggak ya? Itu saja menjawab pertanyaannya, Mbak Nurma. Ya, terima kasih banyak, Mas Ziko. Semoga ini penjelasan dari Mas Arfi, kemudian juga Mas Ziko sudah bisa memberikan gambaran dan jawaban atas pertanyaan dari Kak Julia Christine. Memang karena situasi bukan kemudian menyalahkan situasi atau kondisi geografis di Papua, memang ada tantangan sendiri bagi perusahaan-perusahaan untuk masuk di sana dan kepentingan bisnisnya. Tapi benar ya sudah ditekankan oleh Mas Arfi ataupun Mas Ziko, ketika memang swasta tidak bisa masuk dan menyediakan layanan internet, semestinya pemerintah mendukung adanya penyediaan layanan internet alternatif bagi masyarakat di Papua. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Aldila Irsyad dari Foundation for International Human Rights Reporting Standards untuk Mbak Karissa. Pertanyaannya adalah, apabila pemerintah Indonesia meminta Facebook untuk menghapus suatu konten, bagaimana mekanisme atau respon dari Facebook itu sendiri selama ini? Terima kasih Mbak Nurma dan Aldila ya tadi yang bertanya apa namanya, itu sangat pertanyaan yang sangat sangat bagus sekali sih sebenarnya, karena ketika pemerintah meminta kami untuk menghapus sebuah konten itu seperti yang tadi saya sempat jelaskan, kami akan meninjaunya berdasarkan standar komunitas kami. Jadi itu adalah tolak ukur utama, kebijakan utama, guidelines utama yang akan kami gunakan untuk meninjau konten. Nah, maka itu tidak semua permintaan itu akan diturunkan, karena itu akan balik lagi apakah konten tersebut melanggar standar komunitas kami atau tidak. Dan kami mengizinkan diskusi mengenai ideologi, konsep, kritik-kritik, perdebatan mengenai kepada pemerintah, dan juga pendapat orang-orang dengan ideologi dan aspirasi yang berbeda-beda. Dan misalkan saya ambil contoh, ketika kita mereview laporan konten dari pemerintah yang melanggar standar komunitas, yang merupakan misalnya barang ilegal atau barang terlarang, atau misalnya konten tersebut adalah konten yang menggambarkan kekerasan terhadap anak, itu mayoritas pasti melanggar standar komunitas dan mayoritas pasti akan kami turunkan gitu. Dan memang kita juga sangat transparan terkait permintaan pemerintah untuk menurunkan sebuah konten. Dan tadi saya sudah sempat singgung mengenai laporan penegakan standar komunitas, dan di situ ada link khusus yang bisa share, mungkin saya share mungkin setelah ini, yang khusus untuk terkait permintaan pemerintah dan bagaimana kami menangani action rate seperti apa ketika kami menangani laporan konten dari pemerintah. Begitu. Terima kasih Mbak Ruma, dan semoga menjawab Mbak Lila. Terima kasih banyak Mbak
Kak Risa. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan juga untuk Kak Zuliana. Semoga masih ada di sini, Kak Zuliana. Iya, Kak Zuliana, mungkin ingin sedikit lagi menggali tentang situasi di Papua dan yang tengah terjadi ini. Sebenarnya menurut Kak Zuliana sendiri dengan adanya pemutusan internet tadi kan kemudian memperparah situasi, dan kemudian mengapa justru penting untuk mengembalikan situasi, mengembalikan kondisi internet menjadi lebih baik untuk memperbaiki situasi di Papua dalam artian membangun komunikasi yang pemahaman yang lebih baik untuk masyarakat di Papua sendiri, karena tadi juga tidak banyak, karena tadi juga Kak Zuliana menceritakan bagaimana sering Kak Zuliana tidak tahu situasi di daerah lain, di kabupaten lain atau di pegunungan begitu. Selama ini kira-kira apa sih bagaimana cara alternatif yang sudah dilakukan, dan kira-kira kalau sebagai kakak yang ada di Papua, apa sih yang sebenarnya kemudian Kak Zuliana minta ke pemerintah secara bisa lebih tegas begitu untuk memperbaiki situasi ini? Norma, terima kasih ya. Saya akan mulai jawab dengan apa ya, mungkin juga dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan lain. Ya, jadi refleksi dari pagi sebenarnya. Misalnya, kalau internet dipotong sejak ini di tahun 2014 dengan anggapan dan kondisi internet, informasi semakin menyebar dan potensi konflik semakin tinggi seperti itu. Kemudian tadi pembicara pertama sudah memaparkan ada kajian yang dilakukan oleh pemerintah dari lembaga penelitian milik negara ini, LIPI, yang menemukan empat akar konflik di Papua. Salah satunya itu yang dicatat sebagai nomor satu adalah soal status politik Papua dan NKRI. Kemudian dengan diputusnya internet berkali-kali di Papua, maka masyarakat di Papua itu mulai berasumsi. Apakah ini karena berkaitan dengan situasi politik di Papua sehingga internet di Papua sangat sering dimakan di dengan kebijakan pemerintah Indonesia pada wilayah-wilayah lain? Maka kalau saya mau jawab, internet, kondisi internet di Papua dikasih putus berkali-kali, itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah di tanah Papua ini. Itu justru menyumbang pada masalah-masalah baru. Kalau internet baik-baik dan situasi politik di Papua buruk, orang-orang yang terdampak mungkin orang-orang di Papua yang bicara tentang Papua Merdeka yang berseberangan pahamnya dengan paham NKRI harga mati. Tapi ketika internet dikasih mati, bukan cuma orang-orang yang paham politiknya berbeda yang menjadi korban dari situasi ini, tapi masyarakat sipil secara umum, terutama contoh-contoh kecil yang saya bagikan tadi, itu semuanya akan menjadi korban. Orang akan hidup dalam situasi frustasi, terutama saat ini pandemi ya. Jadi di sini himbauan di mana-mana masih terus membatasi kerumunan dan lain-lain, tapi orang-orang tidak diberikan pilihan, malah semakin tersulit ya. Situasi internet yang terputus. Menurut saya menyelesaikan masalah terkuatnya pasti, maaf ini salah saya, pasti banyak orang akan berpikir sama seperti yang sedang kami pikir dan gumuli di kantor ini. Memutuskan jaringan internet di tanah Papua ini tidak akan membendung, benar-benar membendung informasi untuk keluar dari tanah Papua, dan tidak akan bikin padam gerakan-gerakan yang dinilai berbahaya. Tidak ada hubungannya. Orang-orang yang punya paham berseberangan, mereka tetap akan beraktivitas. Dan ketika internet baik, tetap masalah ini akan ada. Internet putus, masalah ini tetap ada. Bukan begitu penyelesaiannya. Pendekatan pemerintah, cara-cara pemerintah Indonesia mengatasi masalah di Papua ini, saya pikir sudah banyak lembaga bikin kajian-kajian dan tawaran-tawaran bagaimana cara menyelesaikan masalah di tanah Papua ini. Dialog adalah salah satu
alternatif yang harus dipakai saat ini. Sudah ada jaringan damai Papua juga bicara tentang itu. Jadi kalau pemerintah Indonesia saat ini menganggap dengan memutuskan koneksi internet di Papua itu bisa menjadi solusi, saya pikir tidak. Itu tidak akan, justru membuat apa banyak pihak lain juga menjadi korban. Itu terus, maaf ya, tadi tidak bisa tangkap semuanya. Kalau koneksi internet diperbaiki, situasi di Papua membaik dalam hal orang-orang yang bekerja online bisa bekerja lagi. Kita yang membutuhkan akses informasi dari tempat-tempat lain itu bisa mulai bekerja lagi. Lembaga gereja, lembaga-lembaga kemanusiaan itu bisa mendapatkan informasi yang dari pihak yang lain di wilayah-wilayah konflik secara khusus, sehingga kita bisa melakukan upaya-upaya advokasi untuk menolong atau mengangkat situasi masyarakat sipil yang ada di wilayah-wilayah konflik itu, kalau yang menjadi kepentingan-kepentingan kita. Yang jelas, saat ini kan semua perubahan itu mengarahkan kita untuk hidup di zaman digital. Tuntutan saat ini, mulai dari pekerjaan, sekolah, kesehatan, banyak layanan itu yang harus diakses secara online, dan saat ini orang di Jayapura dan wilayah lainnya, internet mati itu tidak bisa mengakses itu. Saat kita dituntut untuk hidup di zaman digital, tapi internet dikasih mati, bagaimana orang ini kamu suruh hidup di zaman digital? Seperti itu, ini harus menjadi catatan bagi pemerintah Indonesia. Mungkin itu, dan saya kalau bisa saya tambah untuk yang pertanyaan tadi, bagaimana cara mengundang provider-provider lainnya, saya pikir pilihan lain itu harus dikasih untuk orang di Papua. Jangan cuma PT Telkom, Telkom atau Telkomsel itu. Kami sekarang kita mati karena cuma punya pilihan itu. Kami tidak punya pilihan lain. Jadi tawaran atau apa saran dari pembicara pertama tadi itu, teman dari Aji, terima kasih. Terus kalau saya boleh saran lagi, sebenarnya pemerintah daerah ini harus didikasi. Atau mereka yang harus proaktif untuk mengundang provider-provider lain selain PT Telkom ini untuk masuk. Masalah paling besar di Papua untuk orang investasi ini kan masalah ulayat. Ulayat, apakah ini yang menjadi apa sangat berat bagi provider lain, maka pemerintah daerah perlu hadir di situ. Untuk betul-betul, karena investasi ini, dalam hal ini provider lain, mereka mungkin perlu juga rasa aman. Kalau PT Telkom ini kan BUMN, jadi dia sudah punya garansi, dia milik pemerintah, pasti ada garansinya, ada apa-apa pemerintah tanggung. Tapi kalau yang swasta ini mungkin mereka pikir berat. Jadi kalau pemerintah Indonesia bisa lebih terlibat proaktif untuk mengundang yang lain, itu akan baik, karena orang di Papua perlu punya pilihan lain selain PT Telkom, apalagi dengan pengalaman kita selama beberapa tahun terakhir ini. Mungkin itu sedikit apa catatan dari saya, Norma, minta maaf kalau saya tidak tangkap seluruhnya atau tidak menjawab seluruh yang ditanyakan tadi. Ya, terima kasih banyak Kak Yuliana, sebetulnya sudah sangat menjawab dan juga memberikan alternatif jawaban tambahan untuk persoalan yang lain, yang mana sangat saya apresiasi untuk mendengarkan langsung dari Kak Yuliana. Ya, terima kasih kepada semua panelis atas pemaparan dari sesi pertama hingga kemudian jawaban-jawaban atas pertanyaan yang muncul pada sesi diskusi dalam webinar siang hari ini. Karena waktu yang sudah menginjak hampir akhir sesi, saya akan sedikit merangkum apa yang sudah kita bicarakan pada sesi ini, bahwa memang di Papua ada berbagai lapis persoalan yang itu melingkupi politik, kemudian permasalahan HAM, kemudian stigma kegagalan pembangunan, serta beban sejarah soal integrasi Papua itu sendiri. Tetapi saya rasa juga itu tidak kemudian bisa serta-merta menjadi alasan untuk terus melanjutkan diskriminasi serta marginalisasi yang secara langsung ataupun tidak dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat di Papua. Dan juga tadi seperti sudah disampaikan Kak Yuliana, bahwa pemutusan atau gangguan atas akses internet dan hak-hak digital masyarakat Papua tidak akan kemudian otomatis, bahkan sama sekali tidak menyelesaikan permasalahan yang ada di Papua, dan justru menambah problem-problem baru bagi masyarakat Papua yang selama ini sudah
termarginalisasi dan terpinggirkan, dan bahwa di sini masyarakat, di sini pemerintah harus melakukan sesuatu yang berbeda, memberikan kebijakan yang berbeda untuk masalah Papua dan menghentikan gangguan internet yang terjadi di Papua. Untuk sebelum menutup diskusi pada hari ini, perkenankan saya meminta masing-masing panelis untuk memberikan closing statement singkat, beberapa kalimat saja. Monggo silahkan kepada Mas Afri, kemudian nanti Kak Juliana, terus kemudian Kak Karisa, serta Mas Siko. Mas Afri, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Norma. Kalau saya ingin singkat ya, kita harus bersama-sama CSO, lembaga bantuan hukum untuk memecahkan masalah di Papua ini dan lupakan ego organisasi masing-masing. Kita harus bantu dalam tiga ranah itu tadi, ranah ekspresi, ranah informasi, dan keamanan bagi rakyat di Papua gitu. Dan mungkin juga berharap Facebook mungkin ada bagian yang bisa dibantu juga, Google, karena mereka adalah para pemain digital yang besar di Indonesia. Tapi juga banyak yang lagi yang lain yang bisa kita harapkan kerjasama. Dan sekali lagi, karena ini masalah krisis, bukan hanya masalah krisis digital ya, koneksi internet, tapi ini krisis kemanusiaan yang saat ini sedang terjadi di sana. Dan kita nggak tahu bakal sampai sejauh apa dan sampai kapan ini akan terus terjadi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Mas Arfi. Selanjutnya, Kak Juliana. Monggo. Saya terima kasih sebenarnya kepada Viva dan rekan-rekan semua yang karena dalam situasi sulit internet ini juga masih mencari jalan agar saya bisa berpartisipasi memberikan pokok-pokok pikiran pada webinar hari ini melalui telepon dan dengan fasilitas yang baik peserta di luar sana bisa mendengar apa yang kami alami di sini. Kalau dari saya itu mungkin teman-teman di luar sana jangan melihat masalah di Papua ini sebagai masalah yang sangat politik atau bahwa karena ada aspirasi Papua Merdeka dan ada dua ideologi Papua Merdeka dan NKRI harga mati, maka keberpihakan kepada dan solidaritas pada masalah-masalah di Papua itu menjadi sangat kurang. Saya pikir kita harus melihat situasi di Papua saat ini sebagai yang tadi Abang tadi sudah bilang ya, ini masalah kemanusiaan, ada situasi kemanusiaan yang sangat buruk saat ini. Setelah ada konflik, terus sekarang dengan putusnya internet, kita jadi tidak tahu apa-apa. Jadi kalau teman-teman di luar sana dengar, apalagi saat ini internet terputus, banyak narasi-narasi dari Papua tidak bisa keluar untuk diketahui oleh teman-teman di luar. Dan teman-teman di luar mungkin mengkonsumsi, ini dalam hubungannya dengan akses informasi tadi, mengkonsumsi cerita-cerita atau narasi-narasi dari pihak yang sama sekali tidak membawa suara-suara di Papua. Untuk itu mungkin publik di luar juga perlu untuk memilah-milah informasi. Apalagi kita dari sini sangat sulit mengirimkan narasi-narasi kita dari sini. Saya pikir kita tetap harus melihat masalah di Papua ini dalam kacamata masalah kemanusiaan. Jadi tidak ada lagi cap atau stigma-stigma tambahan yang dikasih kepada orang Papua dalam situasi yang mereka sebenarnya atau kami sebenarnya saat ini sudah sangat banyak kesulitannya. Mungkin itu dari saya, Nurma, dan teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih banyak, Kak Juliana. Selanjutnya, Mbak Karisa. Terima kasih Mbak Nurma, singkat saja dari saya sangat mendukung sekali tadi apa yang dikatakan oleh Mas Arfi dan Mbak Yuliana juga mengenai pendekatan multi stakeholder ya dari untuk menangani masalah di Papua ini, karena balik lagi ketika kita bicara platform digital, bicara internet gitu, itu adalah salah satu sumber daya yang memang digunakan secara masif dan itulah yang menjadi salah satu sumber
apa namanya rekan-rekan di Papua juga untuk menyuarakan pendapatnya gitu. Jadi sebisa mungkin kami di sebagai salah satu platform digital sangat-sangat berkomitmen untuk menyeimbangkan kembali lagi kebebasan berekspresi dan keamanan pengguna khususnya di Papua. Jadi untuk kedepan-kedepannya jika ada masukan-masukan atau mungkin jika ada opportunity untuk kita bisa berkolaborasi lintas sektor, saya sangat terbuka sekali, kami sangat terbuka sekali untuk terus dapat menjaga agar rekan-rekan di Papua dapat merasakan dan mendapatkan hak digitalnya sesuai dengan masyarakat di wilayah lain Indonesia. Terima kasih, Mbak Nurma. Terima kasih, Mbak Karissa. Terakhir, Mas Jiko, silahkan. Ya, saya melengkapi dengan mengamini, pertama, untuk isu Papua, isu hak digital, kita perlu kerjasama ya untuk mendukung situasi di sana supaya lebih baik ya, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Perlu kolaborasi betul sekali dengan semua pihak. Dan saya mau mengatakan, tentunya ini bukan akhir dari komitmen kami ya. Ke depan mungkin kita butuh diskusi lagi untuk perencanaan yang lebih konkret mungkin dengan Facebook, dengan English Media, dan terbuka juga untuk semua pihak. Terima kasih, Mbak Nurma. Ya, terima kasih Mas Jiko, dan demikian closing statement dari para pembicara yang tidak akan saya singkat lagi. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berpartisipasi pada webinar pada hari ini. Saya Nurma Fitrianingrum mewakili Yayasan Tifa menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf apabila selama proses webinar pada siang hari ini terdapat kekurangan ataupun sesuatu yang kurang tidak berkenan. Terima kasih banyak dan sampai jumpa pada sesi webinar Tifa selanjutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Sehat terus. Sehat selalu. Sehat Kak Yulia. Nah. Terima kasih Kak Yulia. Terima kasih banyak. Pasti kita bertemu lagi ya, Kak. Enggak bisa.